Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Halo, jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Marilah sama-sama kita berdoa bahwa kita pada hari ini senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada pertemuan kita kali ini, kita kembali akan memenuhi permintaan dan menjawab beberapa pertanyaan. Khususnya pada hari ini adalah akan membahas tentang bagaimana cara membuat ZPT atau zat pengatur tumbuh alami yang kita peroleh dari bahan-bahan yang sekitar kita untuk perlakuan benih atau seed treatment, sehingga tanaman jagung kita pertumbuhan awalnya akan maksimal yang pada akhirnya akan memacu peningkatan produksi tanaman jagung. Membuat zat pengatur tumbuh atau ZPT alami sendiri dalam perlakuan benih atau seed treatment untuk memaksimalkan pertumbuhan awal atau pertumbuhan vegetatif tanaman jagung. Tingginya kebutuhan akan jagung telah menjadikan penemuan teknologi terbaru dan inovasi teknologi budidaya tanaman menjadi sangat penting. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sempurna dengan hasil yang tinggi. Dan yang paling penting adalah waktu yang pendek, efisiensi biaya perawatan, dan hasil yang tinggi dengan kualitas yang baik. Beragam teknologi telah diluncurkan dalam budidaya tanaman jagung, dan hasilnya juga cukup spektakuler, tetapi tidak bisa berhenti sampai di sini. Kita harus tetap berupaya untuk lebih baik. Rangkaian rekayasa dalam budidaya tanaman jagung yang diharapkan bisa membuat tanaman jagung memiliki tongkol yang banyak dengan ukuran yang besar, sehingga akan meningkatkan produksi secara signifikan. Selain tidak kultur teknis, yaitu berupa pembumbunan akar tunjang, maka dikombinasikan dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Zat pengatur tumbuh atau ZPT berperan sebagai perangsang, pemacu, atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Walaupun ZPT diperlukan dengan konsentrasi yang relatif kecil, namun peran ZPT sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta memacu peningkatan produksi secara signifikan. Dalam kaitan itu, maka dalam pembahasan kali ini, kita secara khusus membahas tentang ZPT atau zat pengatur tumbuh. Adalah tutorial untuk membuat ZPT alami sendiri. Untuk perlakuan benih atau seed treatment. 1. Bawang merah. Dalam perlakuan benih yang pertama ini, kita menggunakan bahan baku berupa bawang merah. Mengingat, bawang merah mengandung ZPT berupa auksin dan giberelin, sehingga ekstrak bawang merah sangat bagus digunakan untuk bisa merangsang pertumbuhan akar dan merangsang proses perkecambahan biji, yaitu memecah masa dormansi. Teknis pembuatan ZPT bawang merah untuk perlakuan benih. ZPT bawang merah ini dibuat untuk 18 kg benih jagung hibrida. Pertama, siapkan 200 gram bawang merah. Masukkan ke dalam blender, lalu dihaluskan sampai benar-benar halus. Tambahkan air bersih, sebanyak setengah liter, dan aduk hingga merata. Selanjutnya larutan tersebut disaring, agar terpisah dari ampasnya. Dan ZPT alami buatan sendiri sudah siap digunakan. Cara penggunaan ZPT bawang merah dalam perlakuan benih jagung hibrida, yaitu setelah benih jagung diberi perlakuan pestisida, baik fungisida dan insektisida, lalu masukkan ZPT alami ini, dan kembali aduk sampai merata. Kering anginkan selama 3-5 jam, setelah itu siap digunakan. 2. Rebung bambu. Rebung bambu mengandung ZPT giberelin dan sitokinin. Jenis bambu yang banyak mengandung giberelin adalah bambu tali. Sebaiknya pengambilan rebung dilakukan pada pagi hari, sebelum jam 6 atau sebelum matahari terbit.
Cara membuat ZPT dari rebung bambu. Alat berupa blender, jerigen atau tong, plastik, dan karet gelang bahan. Rebung 200 gr, toge 100 gr, gula merah 100 gr, air kelapa, EM4. Cara membuat ZPT rebung bambu. 1. Rebung dan toge dicincang, lalu di blender hingga halus. 2. Gula merah dicairkan dengan air secukupnya. 3. Semua bahan dimasukkan ke dalam jerigen atau tong. 4. Tutup dengan rapat dengan plastik yang ditutup rapat. 5. Plastik agak dikendorkan agar tidak pecah saat fermentasi. 6. Setiap pagi tutup dibuka dan bahan diaduk dan ditutup kembali. 7. Setelah 7 hari saring larutan, untuk memisahkan ZPT dengan ampas. Cara penggunaan. Ambil 100 ml atau 6 sendok makan, masukkan ke dalam 1 liter air. Lalu aduk merata. Setelah itu campurkan ke dalam benih yang sudah diberi pestisida. Aduk sampai rata. Selanjutnya, kering angin selama 3 jam dan benih siap digunakan. ZPT alami dari rebung ini, bagus juga digunakan untuk pemeliharaan tanaman muda, yaitu disemprotkan ke daun, pada saat usia 7, 14, 21, 28, dan 42 hari setelah tanam. Dengan dosis 200 ml dalam 16 liter air atau tangkas semprot. Semoga bermanfaat.